Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Jambi Motor Group, channel otomotif tentunya. Oke. Pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tipsnya atau tutorialnya ya untuk pemasangan plat engine guard-nya ya atau pelindung mesin bawah untuk TCX160. Nah, kayak ini wujudnya barangnya. Ini di sebelah kiri nanti ada dua baut yang kita lepas untuk pemasangan, nanti di sebelah kanan ada satu ya. Nah, ini yang sebelah kiri ya, kita lepas nanti pokoknya yang satu, dua ya, sini sama sini nih. Nah, ini ketemunya di kupang yang ini. Untuk yang sebelah kanan ada satu baut. Nah, ini nih. Ini tepatnya nanti di depan as standar tengah persisnya. Nah, ini panjang. Ini kita nanti perlu lepas knalpot supaya mudah pemasangannya. Jadi sebelah kanan kita siapkan kunci knalpotnya nih ya. Kunci T14 sama kunci T10. Ini untuk membuka kunci yang sebelah depan. Supaya mudah untuk melepas knalpotnya sebelah depan, kita miringkan motornya. Oke, udah miring, kita buka dulu pokoknya yang sebelah depan. Ini. Kunci T10 ya, kita lepaskan dulu murnya yang sebelah depan. Ada dua. Ini nanti udah akan dikendorkan ya. Sama yang belakang kunci T14. Saat lepaskan knalpot, hati-hati ini ada sensor U2. Kita nggak lepas nggak apa-apa ya, kita ribet. Nanti kita tanggalkan aja. Nah, ini kayak gini. Hati-hati. Leher yang depan kita tanggalkan sebelah dalam sini. Nah, ini yang belakang kita letakkan di lantai. Yang depan kita sandarkan di over yang sebelah dalam sini, nggak apa-apa. Nah, intinya kabel sensor O2 nggak tegang ya atau tertarik. Oke, kalau udah kayak gini, kita lepaskan yang baut sebelah sini ya. Ini kalau belum pernah sama sekali dibuka baut ini, kita ketok ya pakai as, kita ketok pakai palu pelan-pelan ya, jangan terlalu keras supaya dia ada getaran. Setelah kita ketok, kita gunakan kunci T8 ya, yang sebelah sini. Nah, ini pokoknya panjang, hanya kita perlu lepaskan knalpot. Kalaupun enggak pakai kunci T atau kita lepas knalpot, nanti susahnya kalau cuma pakai kunci ring atau ring pas, ini nanti bisa slack ya sininya, nggak presisi lagi ke kepala boknya, nanti malah repot bukanya. Sudah terlepas, kita pasangkan covernya gini, kita masukkan boknya dulu. Asal masuk dulu, jangan kita kencangkan, kita lantas pindah yang ke sebelah kiri. Coba bawah. Nah, yang sebelah kiri. Oke, udah pasang kayak gini. Ini saat pemasangan baut, ketiganya harus masuk dulu semua ya di jalannya atau di tapnya, supaya nanti enggak terjadi kemiringan saat perakitan bautnya. Nah, ini nanti yang di sebelah kanan udah
masuk dulu. Nah ini kita berani kencangkan dua-duanya, nggak apa-apa. Yang tadi kan sebelah kanan udah bisa masuk di tap dratnya. Nah ini, nah, ini udah terikat kayak gini. Nah ini covernya kayak gini. Nah ya udah rapi kayak gini. Mesin lebih terlindungi ya. Ini tindakan antisipasi aja, pemasangan kayak gini. Nanti resikonya atau kalau ada polisi tidur atau kita ada batu yang agak tinggi kita lewati, nah ini kena lubang atau apa kan, si blok bagian bawah ini lebih terlindungi pakai plat besi kayak gini. Ini besinya tebel. Nah ini tebel ini. Jadi kita tinggal kencangkan yang sebelah kanannya ya guys. Satu lagi kita kencangkan. Oke. Nah, ini kayak gini nih. Ini posisi udah terpasang ya, kayak gini. Nah, ini cover dari kita shot dari sebelah bawah ya. Nah, kayak gini. Ini ada kisi-kisinya juga untuk kalau ada air kejepit ini bisa keluar. Itu ada lubangnya itu untuk buat yang di atas itu kan baut pembuangan tapoli ya, yang ada lubangnya itu. Nah, ini. Nah, ini udah terpasang ini kan. Nah, lebih rapi ya. Lebih aman, lebih rapi. Oke, nah, kayak gini. Oke, sekian sobat. Nanti kita tinggal perakitan knalpotnya ya. Udahlah gitu ya, mengalihkan seperti posisi awal. Oke, sekian sobat, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi Motor Group. Oke.